Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina meminta agar JPU tidak malu mengakui kekeliruan. Hal itu diungkapkan oleh hakim di persidangan yang digelar di lokasi kejadian, Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Jumat, 27 September 2024. Dalam sidang tersebut, momen emosional terjadi ketika Rizka Yunia, salah satu anggota majelis hakim, tidak dapat menahan air mata saat meninjau lokasi kasus Vina. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Kita baca bersama-sama, ya ucap Rizka sambil terisak. Pengacara tujuh terpidana, Otto Hasibuan, mengatakan bahwa tangisan hakim itu menandakan dirinya merasa tersentuh. Menurut pandangan Otto, hakim sebenarnya tahu bahwa para terpidana ini tidak bersalah. Sementara itu, pakar hukum pidana UI, Ahyar Salmi, mengatakan ada beberapa faktor yang membuat hakim menangis. Bisa saja hakim menangis karena mengingat meninggalnya Vina dan Eki, atau karena mengingat para terpidana yang sudah 8 tahun di penjara akibat kasus ini. Namun, yang menjadi sorotan Ahyar adalah sikap JPU setelah melihat hal itu. Sebab, dalam sidang di lokasi itu, JPU juga ikut hadir dan menyaksikan keterangan para saksi. Bahkan, menurut Ahyar Salmi, seharusnya JPU tidak malu untuk mengakui kesalahan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.